زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكرم. Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda pandangan dalam masalah rizki. Rizki itu ada dua, ada rizki maknawi, ada rizki hissi. Ada rizki makna, ada rizki konkret. Itu Imam Syafi'i mengatakan rizki itu harus diusahakan dengan tenaga, harus diikhtiarkan. Kalau Imam Malik mengatakan kalau Allah sudah memberikan rizki tanpa ikhtiar juga nyampe. Murid dengan guru beda pendapat. Mereka menafsirkan hadis lau annakum lau tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkuli la razakakumullah kama yarzuku tair taqdu himasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pasti Allah berikan rizki kepada kalian. Sebagaimana burung, dia terbang di pagi hari dalam keadaan lapar, dia kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis. Ternyata Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda pandangan dalam hadis tersebut. Kata Imam Syafi'i, lihat, wahai guru, rizki itu harus diraih dengan bekerja, harus ada ikhtiar. Buktinya apa? Walaupun tawakal, di situ Nabi ceritakan burung disuruh terbang. Burung terbang dulu baru dapat rizki. Kata Imam Syafi'i. Imam Malik tidak. Enggak, di awal Nabi bilang lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, tanpa kerja juga datang itu rizki. Asal tawakalnya, tawakal yang sebenar-benarnya, tidak setengah-setengah, keyakinan plus 100% yakin bahwa Allah Ta'ala akan memberikan rizki. Beda pendapat. Udah, akhirnya sudah Imam Syafi'i keluar mau cari argumen biar memperkuat pendapat beliau. Bagaimana biar guru saya berikan argumen biar pendapat saya ini benar. Begitu. Keluar dari rumah, tiba-tiba ada nenek tua bawa itu ya peti berisikan kurma atau anggur, dalam riwayat anggur, dalam riwayat mengatakan kurma. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wahai nenek, boleh saya bantu? Kasihan. Kata nenek, ya silakan, dikasih itu. Imam Syafi'i bawa itu peti isi kurma. Sampai di rumah nenek tersebut, dikasih hadiah Imam Syafi'i. Ini dikasih satu tas penuh kurma, ini. Kamu karena engkau sudah bantu saya berikan hadiah satu tas isinya kurma. Imam Syafi'i ambil. Nah, Imam Syafi'i semangat. Kenapa? Nah, ini rizki dari Allah, satu tas kurma. Ada usaha dulu, saya harus kerja. Bantuin itu sang nenek kan? Berarti saya punya pendapat tentang rizki ini, tentang tawakal ini benar ini. Imam Syafi'i sudah dengan semangat datang ke rumah Imam Malik. Beliau tanpa sadar ketika assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk. Dia bilang, wahai guru, ini saya hadiahkan satu tas kurma. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Kenapa engkau terlihat begitu bersemangat, senang, bahagia? Kata Imam Syafi'i, wahai guru, ternyata hadis yang kita bahas itu yang benar itu punya saya. Ah, bagaimana? Itu tadi satu tas itu kurma, saya dapat itu ada usaha dulu. Saya pikul dulu peti isinya kurma, saya bantu ini nenek antar sampai ke rumah. Setelah itu baru dikasih rizki dengan itu sang nenek menghadiahkan kepada saya. Berarti rizki itu harus dengan usaha. Kata Imam Malik, gak punya saya juga benar. Kenapa? Ini saya gak pergi kemana-mana dapat nih satu tas kurma. Gak kerja duduk dikasih, iya kan? Berarti benar juga. Nah, berarti dua-dua benar. Makanya rizki ada yang khos, ada yang am. Ada rizki khusus, ada rizki umum. Nah, apa itu rizki? Kullu syai'in yuntafa'u bih. Kalau kita buka kitab kamus bahasa Arab, lisanul Arab, mengartikan rizki adalah an-nasib. Nasib itu bahasa Arab, nasib. Bagian yang Allah sudah tentukan. Nah, rizki itu adalah segala sesuatu, kullu syai'in yuntafa'u bih, yang sudah kita manfaatkan dan berguna untuk diri kita. Itu namanya rizki. Jadi kalau ada uang 100 juta, 200 juta, tapi belum dipakai, belum rizki namanya. Masih titipan. Tapi ketika sudah pakai makan, 1 juta, sudah beli baju, sudah beli buku, sudah beli, dia sudah memanfaatkan itu namanya rizki. Gitu. Jadi rizki itu membuat manfaat kepada orang yang memiliki atau yang mendapatkan nikmat tersebut.